Hai guys, welcome back to my channel. This is Sunscreen Battle. Jadi seperti yang kalian ketahui ya, sunscreen ini adalah salah satu produk yang paling penting yang sering banget direkomendasikan oleh semua dokter kecantikan dan dokter kulit. Padahal menurut saya ya, ini yang paling males orang pakai Kenapa? Karena paling nggak ngerasa ada manfaat ya. Kayak Pakai sunscreen ini, perlindungan dari matahari ya, tapi kagak buat putih, kagak buat glowing, kagak buat kinclong. Efeknya itu anti kanker, katanya. Sedangkan orang Indonesia itu kagak takut kanker, takutnya itu hitam ya, jadi kayak... Ini semua dokter tuh rekomendasi banget, penting banget, tapi jarang banget dipakai. Jadi dibeli, di out, tapi jarang dipakai ya. Kecuali apa? Kecuali pas lagi jemuran di pantai. Nah, tapi hari ini saya pengen battlein ya. Yang mana sih sunscreen yang paling bagus yang ada di Indonesia? Tada! Jadi di depan saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 merek sunscreen yang terkenal yang ada di Indonesia. Yang rame banget dipakai. Dan hari ini saya akan battle semuanya. ya Satu per satu dan akan saya tunjukin apa perbedaannya, apa kelebihannya seperti biasa. Dan ini semuanya kontennya jujur tanpa dibayar ya, jadi nggak ada endos saya sedikit pun. Jadi, 11 produk ini ya tidak di endos saya nggak di endos sedikit pun, dan saya nge-reviewnya benar-benar objektif ya. Hari ini saya punya Emina, Emina Sun SPF 30 Battle. Jadi, ini uh, fun size kecil ya bentuknya ya. Ini dari kotaknya kita cek ya, Emina. Ini sudah BPOM, jadi ini ada logo BPOM ya, ada merek, ingredient, semuanya lengkap. Dan ini sudah BPOM, dan kita masukin ke WW cek BPOM. Benar, memang sudah BPOM. Ini bentuknya ya, ini SPF 30, PA plus plus plus, jadi plusnya itu 3. Dok, apa sih bedanya SPF dan PA? Jadi sunscreen ini sebenarnya untuk melindungi kita dari sinar UV ya. Sinar UV itu ada dua. Ada UV UVB. Cara ngingetnya kayak gini. A itu kanker. Aging. ya, Yang bisa nyebabin kanker. Yang bisa nyebabin penuaan, kerutan. B itu bakar. Jadi kalau misalnya kena kulit, bisa kebakar. Bisa buat merah, bisa buat hitam. Ya, itu UVB. Ya. Jadi yang paling ditakutin adalah sebenarnya UVA. Karena bisa nyebabin kanker. ya Bisa nyebabin keriput. Tapi, kalau di Indonesia, yang paling takutnya B. Takutnya gosong, takutnya hitam. Nah, UVB itu bisa diatasi dengan namanya SPF. Jadi, SPF itu cuma untuk UVB. Sedangkan, PA++ itu untuk UVA. Jadi, banyak orang yang, yang bilangnya kayak misalnya ini ya. Ini SPF 30, oh udah bagus sih. SPF 50, oh udah bagus sih. Tapi, tidak PA++. Artinya tidak melindungi kalian dari UVA. Sedangkan sebenarnya kalau di luar negeri, sunscreen itu terkenal untuk menghalangi UVA-nya, bukan UVB-nya ya. Jadi ini yang harus kita ketahui ya. Nah, ini Emina ini SPF 30 PA plusnya 3. Jadi ini melindungi dari UVB dan UVA ya. Kita akan cobain. Oh, masih disegel cuy. Jadi ini benar-benar murni banget ya. Saya itu ya, Lihatnya sekarang ya, sunscreen ini berubah sudah ya. Jadi sunscreen ini sekarang sudah ada di dalam makeup ya. Kalau dulu ada sunscreen yang benar-benar memang proteksinya itu memang untuk sunscreen. Jadi kayak proteksi itu dari sinar UV. Tapi sejak Orang males pakai sunscreen yang beneran sunscreen, kecuali memang mau ke pantai atau mau jemuran. Ya, orang itu sudah apply ke makeup dan ke day cream. Kayak misalnya ini punya saya, ya, ini day cream whitening, day cream acne. Semuanya itu sudah ada apply SPF-nya, supaya apa? Karena kalian males banget kalau apply sunscreen, jadi sudah dimasukin ke dalam sini. Ya, kecuali kalau misalnya kita mau ke pantai, jadi ini bisa ditambah juga dengan ini. Ya, ini kita tes. Oke okay, bentuknya transparan jadi ini bukan dekoratif ya jadi ini memang sunscreen yang benar-benar sunscreen ya ini dioles sama kayak krim dan dia akan menghilang ini bentuknya cair nggak berat ya. SPF itu semakin tinggi, itu akan semakin berat, semakin lengket. Jadi kayak SPF malah menurut saya ya, bagusnya itu cuma 15 saja. 30 itu sudah maksimal. 50 itu berat banget. Ya, semakin berat SPF, maka dia akan semakin berminyak. That's why makanya kalau wajah, kalau misalnya memang SPF 50 itu paling bagus dong. Kenapa nggak kita pakai SPF 50 aja ke wajah? Makin berminyak, makin menutup pori-pori sehingga makin peluang untuk timbul jerawatan ya. Jadi bagi kalian semuanya SPF tuh nggak penting tinggi-tinggi. Lagian kayak gini ya, ini menurut penelitian ya, SPF 15 ya itu perlindungannya 93 persen. Sedangkan SPF 30 itu perlindungan 97 persen. Jadi bedanya cuma berapa? Cuma 4 persen doang. 15 dengan 30 bedanya cuma 4 persen doang. Dan SPF 50. Itu cuma 98%. Jadi cuma bedanya sepersen doang. Jadi kalau saya jadi kalian, saya lebih senang sebenarnya 30. Jadi nggak usah lihat, wah pengennya setinggi-tingginya lah apalagi SPF 100 kayak gitu ya. Nggak penting. Karena SPF itu sebenarnya perlindungannya bedanya cuma sepersen Dan yang namanya SPF apa bedanya 30, 50, 100 itu adalah lama perlindungannya. Tapi walaupun lama bagaimanapun juga, kalau sunscreen itu kita sarankan 2 sampai 3 jam sekali itu reapply. Jadi Uh, merek apapun, SPF berapapun sama. Jadi menurut saya pribadi, ya. yang paling nyaman dipakai itu 30 sudah maksimal. Nah, kalau 50 tuh menurut saya ya kalau mau ke pantai, jelas mau gosong-gosongan ya. Kalau misalnya kita mau cuma keluar rumah, ke kantor, itu 15 30 aja cukup. Kalau ada yang ngomong, "Uh, SPF aku nih." SPF aku nih 50 kamu ya biarin aja sama aja kok proteksinya beda cuma sepersen ya ini nggak kelihatan Ya cukup baik sih menurut saya, nggak lengket, nggak lembab 30 ya. Jadi uh, ini PI plus 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 juga ya. Jadi untuk sinar UVA juga. Wanginya juga lembut banget ya. Jadi wanginya ini lembut uh, dan nggak menyengat ya. Jadi memang untuk sunscreen saja dan habis itu nggak kelihatan. Sunscreen itu ada dua ya. Ada yang namanya sunscreen beneran, ada yang namanya sunblock ya. Kalau sunblock tuh mantolin. Jadi kalau misalnya ada cahaya matahari dia mantol, pung itu sunblock ya, ngeblok. Sunblock itu salah satunya juga baju. Dinding ini sunblock ya sebenarnya. Tapi kalau dioles ada bentuk white cast, itu namanya sunblock. Jadi dia ngeblok ya. Ada yang namanya sunscreen. Sunscreen itu adalah begitu dia nembak, diserap. Jadi ada cairannya di sini, cairan krimnya. Dia akan menyerap UVA dan UVB tersebut. Nah, kalau sunscreen itu punya keterbatasan. Paling bagus sebenarnya sunblock ya. Tapi sunblock ini ada white cast. Jadi kayak uh, ada dakian kayak gitu punya. Ada berubah jadi kalau misalnya kayak orang ngomong tuh bahasa kampungnya cemong ya. Kalau misalnya kalian kasih ke wajah itu kayak muka kita tuh kayak dibedakin aneh banget ya. Nah itu namanya sunblock. Kalau saya bilang, kalau misalnya untuk aktivitas sehari-hari, nggak usah pakai sunblock, pakai sunscreen aja, lebih nyaman, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian aktivitas pantai, oke, okay, pakai sunblock ya. Karena kalau perlu dua kali, sunscreen iya, sunblock iya. Karena apa? Infus whitening mahal, skincare mahal. Sudah kalian berobat, bagus-bagus, jadi cantik, habis itu hitam lagi kan sayang ya. Biore UV ini Biore ini dari saya kecil ya sampai sekarang ya ini keren banget ini SPF 50 PA plus 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 jadi PA nya itu ada empat ya PA plus plus dengan PA plus 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 dengan PA plus 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 itu menunjukkan bahwa perlindungan dari UVA-nya setinggi apa jadi ini UV SPF-nya dan PA-nya itu tinggi banget ya. Jadi untuk melindungi UVA dan UVB ini maksimal. Ini mungkin untuk dipakai untuk ke pantai atau kemana-mana ya. Kalau untuk pagi sehari-hari ini terlalu berat sih menurut saya. Kita cek ya. Berat gak sih? Bentuknya cair juga, ringan kayak gini. Saya taruh sini ya. Lebih kental. Tapi cair tetap. Saya bingung juga ini bagaimana yang cair kayak gini punya bisa SPF-nya 50. Tuh, tapi ada white cast-nya. Jadi ada 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 sedikit uh, lengketnya, ada sedikit jejasnya dibandingkan dengan sini nggak ada jejasnya lagi nih. Kalau ini kayak uh, masih ada krimnya dan dia nyangkut di antara kayak garis-garis halus kulit saya. Nah ini adalah SPF 50. SPF 50 ini juga cenderung punya minyak ya. Jadi kalau misalnya kalian oles di wajah SPF 50 nggak sampai satu jam itu muka kalian akan kuahan banget. Jadi saya nggak bener benar nggak saran kalau untuk dipakai untuk sehari-hari. Ini baunya juga uh, slightly banget kayak bau apa ya? air gitu ya, air biasa gitu ya, punya ya. Tapi ini perlindungannya bagus banget. Jadi bagi kalian semua yang pengen perlindungannya ekstra banget kayak misalnya di pantai kalian bisa pakai Biore UV ini ya. Oke, yang ketiga ini punya saya nih. Gak ada skin lotion. Nah, zaman sekarang tuh kayak gini nih, adanya di lotion. Jadi kalau kayak gini punya, menurut saya itu nggak uh, praktis ya. Kayak perlindungan aja ya kan nggak ngasih nilai efek pengen putih, pengen cerah, pengen kinclong kan kita kan sekarang kan pengen multi ya. Nah kalau pakai ini, ini adalah pengennya tujuannya kan adalah untuk mutihin kulit, bukan untuk sunscreen. Tapi di dalam ya ada sunscreennya. Nah ini yang menurut saya itu sekarang ini penggabungan. Jadi kayak gini ya, ini body lotion nih. Dalamnya ada glutathione, ada vitamin C, vitamin E, asam tranexamide, ada kojic acid. Yang fungsinya untuk mencerahkan kulit. Ya. Memang body lotion, bukan untuk sunscreen. Tapi di dalamnya ada SPF 35. Nah, SPF 35 ini sudah sangat cukup yang tadi saya bilang tadi. ya. Nah, ini kalau dipakai sehari kalau saya sih, ke pantai, saya pakainya ini, tapi nggak cukup. Kalau saya ke pantai, saya itu kayak kan sering infus, sering minum white tomato, sayang banget sih kalau misalnya kita sudah bagus-bagus ya. Terus tiba-tiba nanti uh, rusak cuma gara-gara ke pantai satu dua kali. Jadi, saya biasanya pakai ini, terus saya selingin dengan SPF 50. Itu wajib, carinya PA+++ plus plus. Ini wajib, wajib banget saya kombinasiin. Jadi saya pakai ini dulu, habis itu baru saya kombinasiin pakai ini kayak 30, habis itu saya layerin lagi 50, ya. Nih, ya kalau kalau pakai body lotion bedanya ada white cast. Ya seperti ini ya. ada perbedaan putih ya. Dan ini ada SPF 35. Seperti yang kalian ketahui, 35% itu perlindungan 97%. Jadi kalau dengan ini sebenarnya perlindungan itu beda cuma 1%. Cuma bedanya ini lebih tahan lama. Jadi reapply-nya lebih jarang daripada yang SPF 35. Dan ini hmm, wanginya itu yang memang luar biasa ya karena bentuknya memang body lotion body lotion kan lebih ke untuk perawatan harum ya nyaman dan lebih lembab dibandingkan dengan ini kalau yang ini nih nih lebih berminyak ya Berat banget, kalau SPF 50 pasti berat banget, pasti berat banget, oke. Okay? Saya akan jalan lagi ke ini ya, Banana Boat, ini paling sering juga ya. Ini paling sering, lihat ini paling banyak juga dijual, Banana plus PA++++ SPF 50. Jadi ini UVA dan UVB protection, seperti saya bilang tadi ya, sudah saya jelasin ya, nggak saya ulangin lagi ya. Yang susah itu kalau penjelasan TikTok Live ya, diulang-ulang ngomong itu-itu aja ya, tapi yang penting laku sih. Jadi, bagi kalian semua yang pengen belanja, ya, pengen belanja, pengen belanja produk saya, silahkan kalian mampir di TikTok Shop saya ya, sekarang tuh lagi rame banget jualan di TikTok ya. Kalau bagi kalian semua yang pengen body lotion yang bagus, yang melembabkan kulit, bisa buat lebih putih, dan di dalamnya ada sunscreen ya, kalian bisa beli produk saya di TikTok Shop ya. Oke, okay, ini kita coba. Ini baru disegel. Ini pertama kali saya coba. Oke, okay. ini bentuknya seperti ini. Oke. Okay. Ini kayaknya cair. Sepertinya cair. Tapi kalau menurut saya nggak akan semudah itu. Tuh. Ya. Kayaknya cair. Tapi kalau dioles, lengket kayak gini nih. nih. Nah, ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Ini saya lebih suka. Kalau untuk level SPF 50, ini saya suka dibandingkan dengan Biore ini ya, lebih slightly ya. Yang ini saya lebih suka. Nih, nimbulin white cast bener nih. Bener-bener kayak kelihatan. Tuh, ya kayak gini ya. Nah, ini yang paling bagus bener melindungi. Dan biarin tetap seperti ini. Jadi kalau kalian ya, di pantai ya, biarin seperti ini. Kalau reapply juga ya, wah aku pengen reapply lagi nih, misalnya setelah 2 jam kayak gitu punya ya. Reapply lagi nih, sekali lagi. Biarin aja. Biarin seperti itu. Itu sudah terbaiknya. Nih, dibiarin kayak gini nih. Udah kayak gini aja. Semakin seperti ini punya, semakin dia bagus ngelindungin kulit kalian supaya kalian nggak gosong. Ya, tetap bagaimanapun juga tetap ada durasi kalian berjemur. Ya sedapat mungkin kita berteduh atau menghindari cahaya matahari. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalian ada di pantai atau ada aktivitas yang benar-benar outdoor banget, itu akan menyelamatkan kalian. Really, benar-benar menyelamatkan kalian. Oke, kita akan pindah ke New Face. New Face, New Face. Oh, bukan, itu lagunya saya. Two Face. New Face Cover Me Sun Seal ya, jadi ini benar-benar sunscreen juga. Kalau kayak gini kan nggak ada efek dekoratifnya. Saya cuci tangan dulu ya supaya kita bisa berasa efeknya. Ini ya kalau misalnya sunscreen beneran sunscreen ya, dia agak sedikit lebih susah dicuci dibandingkan dengan body lotion. Itu kelebihan dari sunscreen sih sebenarnya. Kalau body lotion tuh lebih easy untuk dicuci. Oke guys, kita akan lanjutkan New Face. Jadi New Face ini Sun Seal water resistant protection infused with five natural extract. Jadi ini SPF-nya 30, kita tekan cek. Oh, bentuknya agak pink ya. Tuh. Jadi dia agak pink-pink seperti ini punya. Oh. Ya, untuk SPF 30 ini agak-agak sedikit berat ya. Saya agak apa sedikit ya. Mungkin pakai dikit aja supaya bisa. Uh oh, ini SPF 30 tapi secara rasa itu hmm. Nih, beda banget ya. Nah, untuk SPF 30, saya nggak begitu suka yang kayak gini. Kalau saya ya, ini pendapat pribadi saya ya. SPF 30 menurut saya harusnya ringan dan mudah banget diratain. Ini beda, ini beda banget dengan yang ini nih, Emina ya. Emina SPF 30 saya masukin di tangan saya seperti ini ya. ya. Nih. Nih, ya bedanya ya. Kalau Emina ini lebih ngeblend, kalau ini lebih white cash. Kalau menurut saya, ini sih tergantung selera ya. Tapi kalau menurut saya, kalau 30 saya lebih sukanya yang nggak kelihatan apa-apa. Dibandingkan ada yang kelihatan putih kayak white cash kayak gitu punya ya. Kalau menurut saya, oke. Okay. Kita, ini perlindungannya SPF 30, sekali lagi saya bilang ya. Nggak usah incer tinggi-tinggian, karena semakin tinggi SPF, semakin dia lengket, semakin dia nutup pori-pori, dan semakin buat wajah kalian berminyak. Oke okay guys, jadi kita akan pindah lagi ke produk sunscreen spray. Ini punya saya ini ya, ini salah satu produk yang, salah satu yang menurut saya bagus banget, tapi eh, kagak laku-laku banget. Laku sih, tapi dibandingkan dengan produk-produk saya yang lain, dia kalah laku. Kenapa? Yang paling laku tetap body lotion ya. Karena orang Indonesia itu pengen putih, bukan pengen melindungi dari cahaya matahari. Padahal sebenarnya secara literatur yang paling penting untuk dipakai itu adalah sunscreen. Ini juga masih segel, saya bisa buka. Saya cuma pakai ini pada waktu jalan-jalan doang ke pantai. Jadi kalau ke pantai saya baru pakai ini. Kalau kagak, enggak. Karena ini SPF 50 dan ini PA-nya plus 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 plus. Jadi SPF 50 dan PA-nya plus 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 plus. Tapi bentuknya itu adalah display. Apakah dia akan seperti biore atau seperti banana boat? Kita lihat ya. Ini bentuknya uh, adalah seperti di spray kayak gini. Tuh. ya. Jadi lebih simpel. Dan ini dia bisa digunakan untuk di wajah. ya. Jadi apply-nya itu bisa untuk di wajah. Nah, dia langsung berubah warna yang jadi lebih putih. ya. Tapi di tengah-tengah antara kayak di banana boat dengan seperti di biore. Tapi dia kayak lebih simpel gitu ya. Nih, sama kayak banana boat. Ya tapi nggak setebel banana boat. Nih, ya kelihatan ya di kamera ya. Nah, ini nih enaknya kalau pakai spray ini adalah simpel. Jadi pakai itu cep cep. Kalau kan badan ya. Kadang-kadang kita kan mandi kan kalau misalnya keluar ini kan seluruh badan ya. Jadi kan kita bisa sempot cak cak cak. cak. Dan ini bisa multifungsi ya. Bisa untuk badan, bisa untuk wajah. Tapi memang ini tidak applicable. Kenapa ini nggak paling la, salah satu yang laris? Karena memang sunscreen spray ini hanya digunakan waktu kalian jalan-jalan. Jadi menurut saya ini adalah salah satu item wajib yang harus kalian punya. Kalau misalnya kalian traveling doang ya. Kalau kalian pergi cari yang berjemur lah. Pokoknya kayak gitu ya kalian pakai ini. Dan ini wanginya juga lebih lu sedikit lebih upgrade dibandingkan dengan BioRe dan Banana Boat. Ya, tapi menurut saya pada sunscreen Uang itu nggak penting. Kalau body body lotion itu penting banget. Ini adalah Nivea Sun. Ini Nivea ini juga produk yang ah selalu ada di juga produk yang paling gampang dicari juga di market market ya. Oke ini Nivea Sun. Ini vitamin sun care. SPF 50, PA++++, jadi uh, plusnya 3, SPF-nya 50, saya cobain ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kayak, kayak, kayak gini, kayak dipakainya tuh dikit aja kayak gitu punya Oke, sama ya ngekes juga dia ya putih ya ngekes ya tuh ya kelihatan jadi lebih putih ya kelihatan jadi lebih putih ya ya kayak gini punya ya. ini ada efek sunblock oh iya SPF nya 50 wajar ya gue pikir 30 tadi jadi ini wajar banget ya jadi kayak kayak gini punya kalau yang kayak gini aku nggak peduli sih aku malah pengennya itu malah kelihatan jadi kayak ah kayak gini aja nih nih saya sih keluar kayak gini walaupun orang ngomong ih dokter Richard jelek ya Memang apa namanya kayak pakai krim aja nggak rata ya masa bodoh. Yang penting gue tetap ganteng, tetap putih. Dibandingin ganteng-ganteng pasti di pantai kan. Habis sudah selesai, habis itu buluk hitam jelek nggak mau aku kayak gitu punya. Jadi biarin kalau di pantai ya memang uh, kayak berminyak lecek kelihatan kayak wajahnya itu teplok-teplok sana nggak jadi masalah bagi saya. Oke kita akan lanjut ke Pixi. Jadi ini Pixi Pollution off. Exact Kiwi dan Vitamin E. Menurut saya sunscreen atau sunblock itu tidak perlu ada vitamin atau ada sesuatu yang di dalamnya. Karena ini sebenarnya uh, proteksi seperti ini punya itu hanya dipakai untuk proteksi cahaya matahari. Tapi memang sekarang ini sunscreen sering banget diinjeksi vitamin. Begitupun juga dengan skincare yang diinjek sunscreen. Begitupun juga dengan body lotion yang diinjek sunscreen. Jadi body lotion tapi diinjek sunscreen, skincare diinjek sunscreen, sunscreen sendiri diinjek skincare. Tapi sebenarnya balik ke fungsi utama ya, tetap fungsi utamanya tetap sunscreen kan. Yang ini fungsi utama tetap skincare. Nah ini adalah Pixi Glow Essential, Glow Essential SPF 32. PA++++. Oke okay ya, jadi ini mencetnya nggak begitu suka saya. Pixie. Wah, ini podcast juga nih. Ini SPF 32, padahal 32 ya. Tapi berat banget nih podcastnya juga sama nih. Nih. Ya. Kalau saya nyarinya karena 30 dan 15 tadi seperti saya bilang tadi ya. 15 dan 30 saya senang pakai untuk kegiatan sehari-hari. Jadi saya nggak pengen merubah wajah saya. Nggak pengen merubah dekoratif saya. Karena kan saya sudah pakai BB Cream. Ya, jadi menurut saya nggak penting. Ya, ini jadinya kayak body lotion berubah jadi wet case kayak gitu punya ya. Oke, okay. kalau saya lebih suka pakai body lotion aja karena lagi body lotion memang ada wet case-nya, tapi fungsinya ke body lotion. Plus ada juga screen-nya, kayak gitu ya. Oke, kita akan cek ke triple you Y O U ya. U bacanya ini apa sih? Y O U ya. Ini SPF 50, PA triple defense ya. Jadi Uh, tiga kali melindungin ya tangan gue sudah penuh semua lotion sunscreen nih ini spf 50 aku expect pasti whitecast banget pasti akan gedempul banget dan ini berat ini berat banget pasti dioles aja ke tangan itu berasa ini krimnya sunscreennya berat ya jadi memang wajar karena ini spf 50 ya, ini aku suka ini aku suka ya walaupun dia wettest kayak gini punya kalau untuk 50 aku suka Aku suka, ini approved by nih. ini. Ini YOU triple UV elixir yang SPF 50, aku suka banget. Jadi kita review harus tetap objektif ya, walaupun uh, bukan merek saya, kalau bagus saya pasti ngomong-ngomong bagus ya. Sebenarnya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian sih. Nggak ada yang namanya sunscreen ya, A yang ada itu sunscreen terlaris ya. Kalau sunscreen terbaik itu intinya tuh untuk melindungi ke kulit kita untuk melindungi dari sinar UV. Tinggal disesuaikan aja butuhnya apa. Kamu pengen perlindungan berapa? 15, 30, 35, 50, PA-nya berapa? Plus, 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 plus. Ya, tinggal disesuaikan aja. Oke, kita akan ganti terakhir. Wah, ini 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 skincare sejuta umat nih. Diwakili oleh Wardah SPF 30. Bentuknya warnanya kuning seperti ini. Punya SPF 30, PA++ plus jadi plusnya tiga ini esensial sunscreen gel ya ini bentuknya gel aku penasaran nih aku pengen tahu apakah kalau gel seperti ini punya ups oh, ada perubahan which kebanyakan nih saya ngeliat ini bukan gel oh nggak terlalu jadi ini white case nya nggak terlalu kelihatan tetap ada white case sedikit ya tapi tidak terlalu kelihatan ya yeah. oke okay. ini good untuk produk Wardah yang tergolong menurut saya murah dan sangat terjangkau itu good banget sih untuk SPF 30 sangat saya rekomendasi dan ini sunscreen yang punya saya sendiri ini 35 lima. ini juga bukan produk yang laris manis seperti biasa sunscreen itu sangat dibutuhkan dan sunscreen itu sangat direkomendasi tapi ya orang Indonesia itu banyak kan beli tapi gak suka pakainya dan pakainya itu pada keadaan tertentu aja ya. ini khusus untuk wajah ya kalau kalau ini khusus untuk wajah ini untuk badan, yang ini bisa SPF 50 untuk wajah dan tangan. Ini ya. kalau kalian oles ya. Nah ini sunscreen yang kalau dioles nih nggak kelihatan apa-apa, tidak mengubah apa-apa, tidak ngedempul. Ini adalah sunscreen yang benar-benar menurut saya idaman kalau untuk lima. Belas sampai dengan 30. Kalau untuk 50, nggak ada jawaban lain deh. Pokoknya pas dioles, pasti pengennya berubah warna, pengennya uh, apa ya berantakan ya, karena dia sebagai perlindungan juga ya untuk badan kita. Nah itu dia 11 merek sunscreen yang saya battlein. Mudah-mudahan ada yang pernah kalian pakai. Tapi intinya bukan apa merek yang pernah kalian pakai. Ya kalian dengerin seksama. Banyak banget ilmu yang bisa kalian ambil dari cerita dengan saya. Ya banyak banget, karena sunscreen itu yang paling pentingnya adalah perlindungan dan kebutuhan bagi kalian semuanya. Jangan Jangan lupa subscribe, comment, like, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok saya. Jangan lupa nonton saya di TikTok Live. Bye!